Halo, selamat siang sobat sepeda, sobat goes. Kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini kita akan unboxing sebuah saddle dari Brooks. Serinya adalah B17 Champion Standar. Nah, kenapa saya ingin ganti saddle Brompton yang lama dengan Brooks seri B17 ini? Karena sebelumnya memang saya ada apa namanya rasan-rasan, ada keinginan untuk mengganti saddlenya supaya lebih enak, lebih bagus. Nah, keputusan saya ini, pilihan saya ini jatuh ke B17 Champion Standar. Karena sebelumnya saya pernah melakukan sedikit riset ya kepada teman-teman atau baca-baca review-review di itu. Katanya B17 yang Champion Standar ini udah cukup bagus ya. Kegunaannya buat saya bukan untuk balapan, bukan untuk apa namanya trekking yang jauh-jauh gitu, tapi memang hanya untuk sekedar hobi aja, jalan-jalan, bersepeda, keliling-keliling gitu ya. Alasan berikutnya karena saddle B17 Champion Standar ini harganya tidak semahal seri yang seperti apa namanya Brooks yang Swift yang lebih panjang itu. Itu harganya mahal. Yang ini saya dapat dengan harga 110 euro, sedangkan yang Swift kalau tidak salah itu harganya selisih 50 euro. Ini dia saddlenya ya. Warna yang saya pilih adalah warna coklat tua atau brown. Saya nggak suka yang warna apa namanya honey, yang warna lebih muda itu karena lebih apa ya, kelihatan lebih jantan kalau pakai yang warna gelap ini. Dilengkapi dengan kunci untuk mengencangkan tensionnya nanti di sini ya. Framenya juga di sini warnanya hitam, frame hitam. Oke, dilengkapi dengan Provide ya. Provide ini adalah semacam balsam ya. Gunanya Provide ini dia untuk memoles saddle kulit ini, karena ini bahannya dari kulit seperti hanya sepatu, harus dipoles atau disemir gitu ya biar dia awet dan semakin bagus. Nah, kemudian di belakang ini juga ada warranty ya, garansi 10 tahun dari Brooks. Hari ini juga saya akan memasangkan saddle Brooks ini ke seat post sepeda Brompton saya, menggantikan saddle yang lama. Oke. Thank you.
Oke, itu tadi unboxing dan juga instalasi saddle Brooks B17 di sepeda saya. Tetap patuhi peraturan yang ada, jaga kesehatan, keselamatan, oke, ikuti protokol kesehatan yang ada supaya nanti COVID ini tidak menyebar kemana-mana dan kita bisa goes lagi. Saya ucapkan kepada yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Sampai jumpa di vlog berikutnya, vlog-vlog saya berikutnya. Salam dari Brussels. Ciao.